Terangan di kau pulang, kabar apakah menikah bawa tuan. Hatiku tak sabar menanti jawaban. Acara ada tiga cewek kece, aku hampir nyebut mereka cewek kunang-kunang, soalnya lagunya kunang-kunang tadi judulnya. Ada Camilla di sini. Camilla. Ada Mia, ada Ava, ada Ana. Ava kita sudah kenal. Iya. Rambut apa kabar Ava? Iya begitulah. Masih kece rambutnya ya? Masih. Masih kuat ya? Masih kuat. Oke, jadi Ava ini adik kakak sama Ana. Iya. Betul. Mia berteman sudah lama. Iya. Ya.
Dito, sudah ya, kenal sama mereka bertiga ya? Wah, sudah. Coba. Sudah banget. Sebelum aku ngobrol sama Camilla, aku pengen nanya sama Dito. Dito, ya. Apa yang kamu ketahui tentang cewek-cewek kece ini bertiga? Oh, banyak sekali ya, Teh. Aku mengetahui mereka ini dari benar-benar Ana masih pakai baju SMA. Oke. Okay. Oh, dari sekolah dulu jadinya? Wah, dari zaman sekolah, Teh. Oke. Okay. Satu sekolah, Dito? Enggak, dia SMA-nya lebih hip daripada aku, SMA okay. 6 waktu itu. Terus Ana ini... Ya aku tahu sama kayak Ava gak suka mandi, Teh. Itu jelas. Makasih, Dito. Itu jelas. Itu jelas. Si cewek-cewek kunang-kunang ini ada dua yang kurang suka mandi. Iya, yang dua ini aku tahu benar-benar aku tahu banget, Teh. Jadi, oh gitu. Pertama dia ini punya keunikan. Tunggu gitu. Sebentar. Pertanyaannya adalah, kok Dito bisa tahu mereka gak suka mandi? Eh, soalnya gini, kita kan punya sosial media. Dia pamer, Teh. Bayangin pamer. Gak suka mandi itu? Iya. Oke. Oke, oke. Terus apalagi yang kalian kamu tahu tentang? Enggak, cuman mereka ini aku kaget bisa nyanyi. Ya, oh, jadi gitu. Jadi dari dulu mereka ini suka tergabung dalam orkestra. Oke. Okay. Sekarang juga jadi bertiga ini ya. Komposer sekarang udah jadi ini. Cuman nyanyi aku baru lihat hari ini. Baru hari ini? Hari ini aku baru lihat. Acara ini mengejutkan ya. Sangat mengejutkan. Dan aku canggih banget mereka tadi, seksi banget. Kok bisa pertanyaannya? Hah? Kok bisa gitu? Kok bisa? Yang aku tanya Mia dulu, tapi kalau Mia gak malas mandi ya? Apa sudah ya? Tertular? Harus ini gak? Temenan garis keras? Harus kalau pertemanan garis keras, udah saya ketularan. Oh garis keras ya, kalau garis keras lo harus gak suka mandi juga. Yes. Lo harus malas juga, biasa sama kayak kita. Tapi dikunciin sama pintu rumah mereka. Tapi gak apa-apa deh, mereka kalau perform kita gak peduli dengan mandi-mandinya ya. Mereka yes. Suka mandi atau enggak, yang betul. Penting dalam bermusik. Sama suaranya kece banget, ini lagu kunang-kunang, ini sebenarnya lagu... Ini lama ya? Iya, lagu lama. Lagu lama ya, dibawain kembali sama kalian. Jadi, aku tuh juga kaget waktu dikasih tahu minggu lalu tepatnya sama salah satu temanku yang kebetulan lagi main di net. Dia bilang, undang dong, ini gue ada ini nih teman-teman gue. Dia bilang, ini mungkin manajer kalian ya? Iya, betul. Ini artis gue nih katanya. Tiga cewek kece begini, mereka main violin juga, and they sing, sometimes they dance juga. Terus gue bilang, yang satu ini gue kenal nih, rambut dia kan kuat banget nih, yang satu ini apa? Kita ketemu pertama kali Project Rambut ya. Ini rambutnya nih kece banget nih dia. Yang dua lagi ternyata ada adik kakak dan ini. Jadi mulai kapan terbentuk si Camilla ini? Camilla sebenarnya terbentuknya baru tahun lalu. Baru banget ya? Oh bulan Mei, oke. Okay. Pertengahan tahun lalu bulan Mei itu. Ya udah kita baru bertiga ya. Iya. Tadinya aku sama Mia bikin grup. Terus habis okay. Itu setelah kontraknya beres. Setelah kontraknya beres terus kita lagi mikir kan mau ngapain. Si Ana pas kebetulan keluar kantor, kita seret aja sekalian kan. Oh, Ana sini sini berhenti sini. Dari kantor. Ayo. Iya. Kakaknya enggak betah kayak ngeliat adiknya nganggur. Iya. Adiknya ganggu-ganggu kakaknya kali masuk kamar. Kali ngapain gitu kali ya. Terus ya udah akhirnya kita bikin bertiga ini Mei pertama ya. Iya, kita pertama project pertama kita bulan Mei pokoknya. Bulan Mei. Tahun si lalu. Camilla ini siapa sih? Siapa Camilla? Camilla itu siapa? Sebenarnya nama Camilla itu gimana sih ceritanya? Nama Camilla sebenarnya dapat wangsit nih Kakak Ava. Oh, Kakak Ava. Ya, sama aku dimimpiin figur Camilla selama 3 hari 3 malam. Serius ya. Ini ya. Jadi aku suruh mereka nyari nama. Baik, kita masing-masing cari nama ya gitu. Cuman aku bilang, enggak bisa namanya udah ini aja. Gue dimimpiin okay. Soalnya 3 hari 3 malam. Tiga hari cewek datang di mimpi terus bilang aku Camilla gitu. Enggak, atau kayak, Camilla is the woman that you know atau apa? Enggak juga. Jadi kayak tiba-tiba setiap 3 hari itu, tiap hari kepikirannya kayak mesti lu namain Camilla deh, Pak, gitu. Somehow. Dan ternyata Camilla itu dari bahasa Arab juga, artinya kesempurnaan. Wow. Dan Camilla itu juga ada solawatnya ternyata. Oh, bahkan. Jadi oh panjang sekali ya. Iya, pokoknya si ternyata ini. Ya mungkin emang udah wangsitnya harus wangsitnya si Camilla. Ini cantik banget namanya juga si Camilla ini. Karena aku melihat namanya satu Mia, apa ada nanti anak di mana di Camilla Camillanya ternyata dari mimpi, dari wangsit, dari apapun itu. Tapi yang penting adalah artinya, karena arti sebuah nama juga penting banget. Betul. Ya. Atau kan nama itu doa ya katanya betul, ya. Betul. Nah jadi ini lagu si single ini dari lagu lama ciptaannya Ismail Marzuki. Nah tapi aku dengar juga kalian lagi nyiptain, siapin album ya. Yeah. Betul sekali. Isinya lagu-lagu yang diambil dari lagu-lagu lama, all this poet dan segala macam penulis lagu, atau ada lagu kalian sendiri juga nanti? Lagu fresh semua ya. Lagu fresh semua. Oh justru lagu fresh semua. Ya, lagu baru semua. Semuanya. Kita juga masing-masing nyumbang lagu juga dari masing-masing personil. Oh gitu. Untuk yang ya. Single-single berikutnya.
Jadi di single-single berikutnya benar kalau tadi kan karena memang lagunya juga sifat lagunya juga bawainnya you know sultry and sexy gitu. Tapi aku dikasih tahu kalian juga dance juga. Kita sirkus teh. Wah, luar biasa. Kita bisa salto. Bisa gitu. Itu enggak loncat masuk ke lingkaran api pakai violin. Ini canggih, ini belum pernah ada loh. Lumba-lumba pun kalau loncat enggak pakai gituan. Ambil aja kita kan berlatih ya. Sambil ice skating. Ice skating aja kali. Enggak juga. Enggak juga. Tapi ada pakai dance-dance gitu juga. Iya, karena konsepnya musiknya lebih ke EDM. Oh, lagi mood sih ya sebenarnya. Kadang-kadang suka gimmick aja sih, gimmick biar seru gitu. Kan susah sampai gitu. Kayaknya banyak multitasking banget loh, luar biasa. Seru biasa ya. Iya gitu ceritanya. Gimana apa Dito? Lagu-lagu selain yang bisa joget, ini semuanya bisa joget teh. Jadi apa? Semuanya bisa joget Dito. Kalau di orkestra kan kita nih. Hei, bahaya ya. Kemarin itu diem teh ya kan. Ada satu yang paling mencolok ya dia doang nih si Ava ini. Iya. Oh Ava. Dia main ini tapi nggak bisa diem. Gitu. Jadi kita berdua jadi suka tandem tuh kalau udah lihat-lihatan. Oh, wah, joget enggak bisa diem ya. Ini nih, aku pengen lihat. Ini mereka sudah kenal dalam bermusik sudah lumayan lama ya. Kebetulan Dito juga pakai baju merah. Dito pakai baju merah ini dipas-pasin sama mereka atau gak memang tahu, gimana? Enggak tahu, kayaknya sih? Emang pas tuh ornamennya. Coba kolaborasi deh. Boleh ya? Bisa. Kalian ya kan nih. Sekarang kan kalian bertiga with the violin terus kan. Siapa tahu besok-besok violin plus one gitu plus percussion. Iya. Percussion ya. Iya, terserah deh lagu apa gitu ya. Gimana pengen? Apa? Ya, boleh di situ ya? Boleh. Kita biar akrab banget kita nih. Aku? Jangan ketawa. Oke, aku ikut kolaborasi. Sambil makan. Makan kue kancing. Favorit aku? Mau apa? Coba. Coba, kasih dong. Kasih. Beri Dito. Mana jogetnya? Asik. Oh my God. One, two. One, two, three, four. Hey! Canggih, jangan kemana-mana, masih ada Kamila tetap di acara Sore Sehat.